Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang di Peternak Belut Official teman-teman. Kembali lagi bersama saya, Widi. Ya, kali ini saya akan mencoba menebar bibit atau belut anakan ke sawah, ke alamnya kembali. Ya, mumpung situasi saat ini sedang hujan, sudah 2 hari di tempat saya Boyolali Jawa Tengah sudah hujan ya teman-teman. Itu sana sudah mulai gelap mendung ya, sawah juga masih ada airnya. Ini kebetulan sawah saya sendiri ya, menurut cerita bapak saya dan kakek saya dulu di sini itu tahun 80 sampai 90 tuh masih banyak belutnya ya, matanya sebesar-besar ini teman-teman ya. Ya, saya juga nggak tahu, saya akan mencoba melepas sedikit sisa dari bongkar kolam kemarin teman-teman. Nggak sempat saya video, 3 kolam saya bongkar bareng dengan kakak saya tuh ya. Semoga nanti turun hujan agar sawah banyak airnya. Ini juga banyak airnya ya teman-teman ya. Ya, kita akan lepas di sini, sekitaran sini ya, cuma sedikit ya teman. Ya, ini si kecil-kecil teman. Ya, kecil-kecil ini belutnya. Ya, masih kecil-kecil. Kita coba ya, kita lepas. Oke, okay. Semoga dapat tumbuh besar dan aman, tidak di setrum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, itu mulai ya teman-teman ya. Ya, sudah mulai mencari lubang ya, kita lepas di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selamat datang di tempat baru kamu belut. Ya, kita lepas pelan-pelan. Di sini ya teman-teman ya. Ya, kita lepas bibitnya. Semoga bisa tumbuh besar ya teman-teman. Mantap kok. Ya. Ya, jam sekitar 4:30 ya teman-teman. Mantap lah. Tuh. Kita tunggu sampai dia mencari lubang ya teman-teman. Ini sudah mendung, dari sana belakang saya itu sudah mendung ya teman-teman. Kita lepas, benar-benar dia mencari lubang. Sudah sampai sana teman-teman. Masuk teman-teman. Ada mencari tempat. Bisa tumbuh besar, bismillah pokoknya, sedikit-sedikit ya, kita lestarikan, ikut melestarikan alamnya ya. Untuk masuk udah pada cari lubang.
mau di mencari lubang. Mana itu? Ya. Oh, ada yang kecil, teman-teman. Ini seukuran kecil banget nih. Oh, kecil banget. Kecil banget itu. Cari lubang. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga belut-belutnya dapat tumbuh hingga besar-besar dan sawah di sekitar saya belut akan terus ada hingga sampai anak cucu nanti ya. Terima kasih. Salam bluters. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe peternak belut official ya. Terima kasih teman-teman. Salam bluters dari Boyolali, Jawa Tengah, Indonesia.